Red Army Angkatan Tentera Malaysia Tanah Merah dan juga lawannya di penjuru biru Yeonnam Phuket Thailand. Pusingan pertama pusingan yang pertama itu ya. Jadi malam ini boleh katakan lagu-lagu yang semuanya menarik ya untuk kita saksikan. Tanya kepada pengajar kita Pak Fajar ya.
Oke, Bang bantu keluar. Pusingan kedua. Oh. Wano pakak komen sekak ai. Sekak ko apa? Ale ni molek-molek ya ni. Kalau sekak gapo lagi ni? Beres ke dok? Yo, beres dok yo. Kalau tinggal telefon tang. Sekak-sekak kau lain tu. Yo, kau belok dah, Mizari, Mizamri tu. Komen apa lagu tu? Ada gambaran apa ni, bo? Lo ni beda ke?
Mizamri itu kami belok dah ni yung. Tak tahu apa yang kami yung. Itu dia. Kalau saya demo, mah banyak yung. Yang ketiga. Selawat betul dah. Tak itu. Lain tu tak ni. Kalau kota unlimited tu. Kalau alik kota tak tahu lah. Tak kena topak. Pusingan ketiga. Ada yo, kalau tengah pun ada mata lembut kau yo. Masing-masing jadi tinggal dua pusingan tapi orang ni pun nampak jalan dah di merang ya semua sekali di merang semua tak ada orang tidur ya ni kita kalau tidur pun ya jam sudah menghampiri 12 ya malam ya kita makin berat jadi kita teruskan saja tak telah kita tahu lapas untuk anda pada
gelombang duluan. Pusingan keempat. Tinggal saat dipusingkan lagi. Semua mulai ini kawan-kawan yang menyeret ke 5 pusingan. Setiap hidu pilihan adalah hidu yang masak ya. Cukup latihan. Yang mana yang merah kau yang kelihau kita. Lalu kami sudah menarik masukan gajah kita ini. Kejuanan yang terdekat tempat pada awal ini ialah di simpangan tempat ya, daripada sekolah pasangan simpangan, iaitu kejuanan simpangan champion by Mas Palas di simpangan ya. Ya, 12 lagi 7 di padang sekolah bahasa simpangan keempat. Kemudian seminggu lepas itu pula kejuanan Muay Thai Red tempat dia di padang milik daerah Tanah Merah 19 dan 20 hari bulan 7 19 20 22 malam di Tanah Merah dia kena bunuh PCB bah. Pro Fight Challenge Mas Palas ada yang diadakan di sempadan Bacok atau baru itu kampung belum macet pada 17.08. Ada nampak mana ni kan ni? 17.08. Pembantu keluar. Mustahil ada tak lagi ke?
Okey, beres boh. Tengok molek-molek dah, jangan ngarut dah. Pasal puluh orang dah kena blok kat malam ni. Ngarut pasal kita tak sipas hak kecek udah. Bahari menang ni, menang jok ke tiga. Kau jok ke dua. Okey, beres. Pusingan kelima. Pusingan malam ini banyak yang seri kerana bukan mudah untuk mengalahkan kerana masing-masing ada kelebihan yang tersendiri yang masak. Ya, tulisannya adalah seri ya, tanya kepada Belong Red Army dan juga kepada Yod Naman, ya, Yod Naman, pokoknya Thailand.